Halo, konnichiwa guys. Jadi hari ini sensei mau ngajak kalian jalan-jalan menikmati Momiji. Yes. Udah lama nggak bikin vlog. Muka gue kelihatan nggak tadi? Muka ade. Kalau ada diblurin. Kalau ada diblurin sama aku, dimosaikin. Soalnya kalau misalkan emang masuk ke dalam sini, nanti viewersnya langsung 1 juta. Kok? Juga sih ya. Istri aku mau ngomongnya kayak gitu. Selalu apa yang dia ekspresikan gitu kan, dikeluarkan. Itu lagi keluar tuh umpoknya. Ya pokoknya sensei nggak jago bikin vlog, tapi nikmatin aja ya videonya, oke? Okay? Jangan lupa yang belum subscribe, nggak usah lah ya. Nggak usah subscribe loh, jangan lupa yang udah follow, unfollow. Biasa emang suka bercanda sih sensei mah. Btw kita masuk ke mana ya? Tapi ada orang yang lewat sebelah sini. Oh iya, video ini disponsori oleh. Oh iya, 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 iya. Oh, kita masuk ke ininya. Kre, Ju-ong-na. Ah, iya ini. Ju-ong. Oke, kita masuk ke main road. Ya, di sini. Ih, wow. Look at that. Look. Masak. Siap. Mana mobil lewat? Enggak. Oh, maksudnya ada motor aja di atas sini. Lihat tuh guys, nih ya. Jadi ini nih yang namanya ini pohon keramat ya. Momiji. Nih, Momiji seperti ini nih. Tuh. Ya. Jadi bunganya tuh kayak bunga apa ya? Kayak bunga sih. Kayak daun singkong. Ya enggak? Masih ada ini. Apa sih? Serangga-serangga. Zangonji. Good banget kan view-nya. Jadi merah banget. Banyak orang yang foto Momiji. Jadi terus aja ini jalan sampai ke kuil. Dan juga ada yang jualan. Foto yang di belakang. Oke. Mati nih. Sudah. Wait, 1 2 3. Ih. Ooh. 1 2 3. Ooh. Yang awal yang gitu. Orang-orang udah pada pulang berarti. Berarti di dalam ada apa ya? Oh, ini merah-merah banget. Kayak
Gak ada toilet ya, Dek? Iya, ada yang jualan apa tuh di sana? Oh, di sini ada pasarnya, Dek. Matsuri. Oh. Siapa tahu ada makanan. Mau ke sini dulu atau kemana? Iya, itu WC tuh, toilet. Mana? Duh. Toilet. Jadi ya guys, kalau di Jepang itu toilet gratis. Naon sih aing? Enggak jelas kok udah. Ini apa pegangin itu? Adit mau ke gua apa cewek sih lupa. Apa? Adit tuh cowok-cewek sih. Adit ini di tengah ini masuk. Wow. Kayak ada bazar gitu. Oh, ini denah areanya nih. Saikoku Sanjo Sanjo Kanon Pilgrimage Map. Oh. Kenji, Kegonji. Habis itu Kogonji, Kanon Yoshiji, Chomeiji, Mideraji, Isiyamadera, Sohoji, Katsuoji, Sojiji. Wah, tengerti aja. Ya, secara gampang itu kayak apa ya? Denah-denah lokasi masjid. Kali ya. Masjid Buddha. Atau masjid Hindu. I don't know. Penasaran sih di sini, tapi cuman ini doang kayaknya. Kedai makanan doang. Let's see. Sebelum istri sensei balik ya, coba kita putar-putar dulu. Danggo. Soba. Makan-makanan kecil. Sosis. Apa? Beres. Anjing. Juga nanti panjang. Ayo Minasang buru-buru balik lagi. Minasang nanti malah sensei dimarah-marah. Tuh udah keluar lagi. Lagi nyariin tuh ya. Kayak anak ilham. Gak lucu ya. Sorry. Awas jangan videoin, gak mau. Kirain tuh panjang. Cuman sono doang, udah deh. Gak ada lagi, ayo ke atas. Toiletnya bagus? Bagus lah ya. Untuk sebuah taman hiburan worth it juga rupanya. Ibigawacho Kanko Plaza. Oke lo, aing bisa maca. Sengku. Mau dipoto di sini. Dia pukis deh. Mana? Itu.
artis Jepang tau. Oh, banana stick. Gila, suasananya kayak old town gitu, old town. Di sini bagus kalau di video ini, sayang. Sini ya video ini. Ambil jalan adik ke depan. Kan ada mobil di depan tuh ya. Hati-hati tapi jangan ketabrak. Oke, okay, 1 2 3 action. Perlengkapan ini ya, perlengkapan berdoa kayak Buddha-Buddha gitu. Oh, di sini mah souvenir-souvenir, soalnya mau deket ke kuil. Ada bayi digantung. Wah guys, makin rame orangnya. Dia ada yang dipoto tuh, lihat. Paling antik jualannya, kayaknya bukan jualan. Oh, masih ada yang hijau ya? Waktu itu merah banget. Tapi besok hujan soalnya, nanti minggu depan mau udah pada rontok. Really? Yes. Oh gila anjing, tinggi banget kakinya deh. Gila anjing. Keko itu. Jadi kalau di sini mah ramenya tuh orang-orang yang ini ya, masih normal. Kemarin waktu di Osaka mah orang-orangnya nggak normal. What you mean? Ya maksudnya masih kayak family gitu kan, keluarga parah gitu kan.
Oh, kemarin tuh wibu gitu. Ya, wibu juga ada. Ada yang gila juga. Ada yang stres juga. Oke. Bentar lagi kita akan masuk ke daerah temple-nya ya Minasang. Jadi terus ikutin vlognya Sensei Adit dan my wife tercinta. Oke, Minasang, jadi kita udah akan masuk ke kawasan temple-nya. Ya, bisa dilihat di seberang sini itu adalah gerbang ya. Japan Heritage Saikoku Sanjo Sanso Pilgrimage Tanigumi Kangoji Temple, the 33 Canon Temple in Western Japan. Certificate on May 20, 2019. Baru banget. Ini gerbangnya nih. Kita masuk ke kawasannya. Oh. Wow. Berarti kayaknya akhir November aja. Semuanya merah semua nih kayaknya. Gila pohonnya gede banget. Kayak gerbang yang ditutup nih. Kayaknya di dalamnya ada kawasan apa tuh, nggak tahu. Enak banget ya, anjir. Babe, ani, mau ke atas. Di atas cuma tempat doa doang kayaknya. Mau lihat? Enggak. Mau di sini aja nih. Let's see. Ini kayak air, a pure water. Air suci gitu? Ini air suci, guys.
dari ini sang Buddha gitu ya keluarnya. Sayang. Adek. Adek. Dek. Sebelah sono. Tapi kayaknya enggak boleh lewat sini langsung deh. Patung-patung itu teh Dewi Kuan Yin bukan? Kecepatan berarti ya. Jadi guys, sebenarnya sih ini terlalu cepat mungkin ya kita datang ya. Kalau mau lihat momiji baru sebagian-sebagian yang memerah, tapi kebanyakan masih pada hijau. Jadi kalau misalkan emang bener-bener pure jadi momiji, wow, semuanya merah semuanya di sini. Ini pohon ini doang yang kecepetan merah. Good bang. Nih kita explore ke bagian sebelah sana. Oh, itu naik ke sana juga enggak harus. Bagus ya pemandangannya. You are good photographer. Honey. Bagus ya pemandangannya. Bener parah anjir. Itu foto A terbagus itu. Kan aku enggak bilang foto A enggak bagus ya pemandangannya. Tuh gerak. Jadi air banget anjir. Tadi gua bagus ya pemandangannya. Karena tadi dia cuma ngomong tentang pemandangan bukan. Ah. Berarti A tuh sama A kayak obstacle gitu ya. Kayak orang-orang lewat gitu maksudnya. Iya. Jadi A gitu. Jadi ada moto pemandangan gitu tahu-tahu. Ya. Ada A di sana. Ada A tuh kayak pemandangan doang. Anjir, enggak apa-apa lah. Kikeng desu no de. ここで悪いこと言わないで。ああ、私読めない。じゃあ、うんこ。え？何が？boleh。やめてよ。Kita akan menaiki tangga menuju main temple. Tapi sebelumnya ini, oh, wow, ada patungnya gede. Ambil deh fotonya di sini deh. Sugoi koe. Ada dua nih di sini nih. Boleh nggak ya foto di sini ya? Takut nggak boleh, Hoci mah tidak ingin. Iya sih ya. Apa takutnya nanti? Kesini, kesini boleh nggak ya? Itu tuh yang kayak kuil gitu kan di sini. Ya? Boleh kali deh. Kita kesini dulu. Let's try. Really? Yes. No problem. Kalau misalkan nggak boleh kan pasti ada, nggak boleh lewat. Jadi itu kuil utamanya, tapi kita penasaran di sini ada apa nih ya? Pulang ini aja. Kan dekat dari Morella. Pencitraan di. Oh. Ini bayangin deh kalau kita punya rumah segede gini deh. Ini kan rumah kaisar kayak gitu. Jadi kon. Mau nggak bikin kayak gini di Indonesia? Lahannya segimana ber? Gede banget dong. Jadi busur tetangga. Allahu Akbar. Maaf ya, aku bisa foto.
Ya ada rumah. Ah, ini rumah. Mana rumah? Oh, kayaknya ini orang-orang yang kerja di sini deh. Oh, ini kayak apartemen buat yang kerja di sini ya? Iya, kayaknya. Oh, ini sini ya? Bayangin coba deh. Anjir. Ini dulu-dulu banget. Kayak gini gitu ya. Kayak di kampung banget. Iya. Kayak di Padang gak sih? Iya. Oh, dalamnya kayak gitu tuh, Minasam. Terus ini apa ya? Ini buat sih ya? Enggak, yang aku kira kayaknya ini mah dibikin sama pas zaman modern ya, bukan iya, pas dulu ya. Kayaknya enggak ada itu. Look. Jadi di sini. Oh. Ini kayak masjid ini ya? Tuh ininya nih. Kayak masjid ya? Pasti kena-kena apa sih? Kena model-model arsitek dari oh, itu ya, apa? Timur Tengah. Iya, kayak gitu kan. Masih sibuk Minasa. Jadi emang ini adalah suasana-suasana terbaik jika kalian menginginkan kedamaian alamiah. Yang capek dengan kerjaan sehari-hari cukup datang ke tempat-tempat seperti ini, refreshing. Alam itu menyedot energi negatif dalam tubuh kita. Dan tuh ya, mau ngasih quotes padahal. Kalau stres banyak-banyak sholat. Ya iya sih benar sayangku. Koko ni hairimasyo. Hongdo. Wow, look the skin. We're done here. Kita akan coba untuk memasuki area temple. Oh. Wow. Ada ukiran ikan. Oh. Asli. Hai. Oh. Ini apa sih? Yang disebut apa teh? Lupa gede. Wow. Kayak dupa-dupa biasa gitu. Oh ini tuh buat apa sih? Kayak ramalan gitu. Mau dibuka? Jangan, itu punya orang. Jadi kalau habis dapat kuji gitu kan dikesiniin, diikat. Kalau bagus, aduh kalau kuat. Kita nggak mau dapet.
Di mana beli? Enggak. Coba kita putar dulu sini. Tadi kayaknya ada yang jual deh. Dari kayu ya? Di sana apa? Kayaknya di sana. Coba. Ini apa di sini? Nah, ini Saeko. Bukan. Oh, di sana ditempelnya. Bagian berapa? Ini apa? Ini ke mana ya? Jadi gitu guys tuh, ditempel-tempel gitu. Oh, ini ke atas lagi ada apa tuh? Di atas lagi ada sesuatu. Kita pipis dulu deh. Oh, ini Ebisu Senko. Dewa kekayaan. Korimochi. Ke atas ya, ke atas lagi itu ke sana. Atasan makin berat badan. Karena kita makin menjauhi bumi sayang. Ini kan bumi. Oh, iya sih benar. Terus ke sebelah sini apaan? Ada jalan lagi loh. Tidak, aku hampir terhipnotis. Bentar, ke toilet dulu. Udah ya, minasang ya. Toilet dulu ya. Atau pengen lihat juga toiletnya kayak gimana di dalam. Coba kita unboxing toilet di sini ya. Jangan dong. Wah. Ya. Gampang. Bersih. Bentar ya. Let's go down here. Hati-hati. Lihat nih kalau misalkan apa sih pemandangannya di sini kalau udah semuanya pada merah. Ajib loh. Dulu juga ada kayak gini ya, enggak sih ya? Tapi hebat banget bisa bikinnya kalau kayak gitu. Kesana mau nggak? Sebelah sana. Itu tuh airnya nggak boleh diminum ya, cobain.
Ya, ada gajah deh. Gajah putih. Lihat tuh, airnya jernih banget. Ada balik. Mau ngambil kunci enggak? Gitu kan. Apa sih kayak tadi yang diikat-ikat nih yang ini. Sini aja video. 100 yen. Coba kita. Sama aja. Gimana yang videonya? Udah di video ini. Tadi buka Oci, potong ya ini, buka Oci dipotong. Tenang aja. Jadi kita coba untuk coba-cobaan aja ya minasan. Keuntungan Sensei Adit. Apakah ceritanya YouTube-nya bisa nyampe 1 juta subscriber? Apa sih artinya? Kumaha aing maca teh sih. Enggak ngerti anjir. Ya translate. Mau translate dari Nanabang Hangkuji. Orang yang menang lotre ini akan diremajakan. Ini artinya di sini nih. Coba sini dulu, sini dulu. Ini apa ya? Orang yang mendapatkan lotre akan diremajakan. Jadi aku diremajakan lagi. Semi musim semi adalah warna kegembiraan katanya. Konomiku jini atau rohitoa toshioite wakagaeru gago wakagaeru ga katanya.
Goto. Fukuta. Musim semi adalah warna kegembiraan. Ini nih. Fenomena. Nih. Iro. Kita bawa pulang. Jangan dihituin, lumayan. Kita artikan di rumah. Apa? Kadang emang harus kayak gini lah, refreshing gitu ya, Minasang, ke tempat-tempat alam seperti ini. Kemarin-kemarin kita udah ke ini apa sih, Universal Studio Jepang. Ayang, refreshing itu shopping, Ayang. Habis ini shopping. Usuk, so, bohong-bohong guys, enggak. Itu pencitraan guys. Bukan pencitraan, sayang. Oh, nanti kalau YouTuber udah 1 juta shopping. Iya. Iya, tapi bukan shopping itu ya. Shoppingnya shopping rumah. Ajibe. Amin. Amin. Ya. Cukup sekian kayaknya Minasang ya. Apa sih jalan-jalan vlog kali ini? Tadinya pengen lihat menikmati Momiji. Ya, pas opening tadi pas di jalan itu kan banyak banget momijinya udah jadi-jadi, tapi kalau udah masuk ke daerah temple ini masih kecepetan rupanya. Kemungkinan akhir bulan baru bisa merah semua nih. Dan saya juga penasaran tahun kemarin datang ke sini gitu kan, udah nggak keburu, udah pada rontok. Jadinya tahun sekarang coba lagi buat datang kecepetan. Ya begitulah Sensei Adit. Selalu tidak pada saat timing yang tepat dan selalu salah dan salah. Tapi aku paling dicintai sama istri aku. Ya Minasang cepat nikah. Udah deh ya, terima kasih banyak ya Minasang udah nonton. Semoga gitu kan konten kali ini bisa memberikan kalian sebuah pencerahan bahwa sekiranya kita manusia harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan dari Allah itu adalah alam salah satunya. Tetap jaga kesehatan ya, jaga pasangan, jaga hati, jaga isi dompet. Jangan sampai kehabisan di Jepang ya. Sekarang yen udah makin mulai naik lagi, tunggu timing yang tepat untuk kirim uang. Saya Sensei Adit dan juga istri. Okay, terima kasih banyak sudah menonton vlog kita kali ini. Sore Dewa, matane.